keren sih ini. Duar. Langsung logonya PB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Karena satu subscribe dan like dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan like. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular. Yo teman-teman, balik lagi channel Marcel CH. Nah teman-teman, kali ini kita balik lagi di konten Point Blank. Dan di konten kita kali ini kita akan mereact trailer Point Blank ya, dari zaman Game School, terus Garena dan ke CBT ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa untuk di like, terus kalian komen di kolom komentar mau kontennya seperti apa, dan di subscribe. Oh ya teman-teman ya, saya juga ingetin buat kalian semua yang belum punya char mayor yang mau main PB lagi, aku jual char mayor, datanya polos, full title ya teman-teman, full title. Jadi mau pangkat apapun ya, kalau full title ceprak pokoknya ya teman-teman ya. Inventory-nya warna-warni, maksudnya ada GC-nya juga, dan poinnya ratusan ribu. Jadi kalian langsung kontak aja di nomor yang udah ada di sebelah ini teman-teman ya. Daripada banyak macet, kita langsung ke reaction-nya aja guys. Oke teman-teman ya, jadi kita sama-sama akan menonton trailer dari Game School, Garena, dan Sepeto. Jadi kita akan nilai kira-kira yang mana ya yang lebih bagus dan yang lebih menarik ya teman-teman ya. Kita akan tonton sama-sama. Yang pertama kita akan tonton, kita akan reaction gimana sih trailernya dari Game School ya teman-teman ya. Let's go. Sebelum itu kita like dulu guys. Gila. Suaranya serem ya. Tong 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 tong. Siap. Sepeto.com. Sambil ngopi guys, sambil ngopi ya kan. Senjata apa itu ya? Oh, taktil ya. Cetak bro. Masih buram ya kualitas warnanya ya. Kualitas gambarnya buram ya. Oke, tarantula. Siap. Red Bull, oke. Oke, terus teroris ngeladakin. Kok tiba-tiba ada dino gitu kan? Tiba-tiba ada dinonya loh. Gila, gila. Jadi kayak nonton dinosaurus ya. Oke, logo PB. Udah selesai? Oke. Oke. Kalau menurut saya ya, untuk Game School ini udah ya oke ya teman-teman ya. Ini tahun berapa dia uploadnya aja, tahun 2012 teman-teman. Udah bisa bikin video yang sekeren itu, visualnya udah oke kalau menurut saya. Nah sekarang kita ke Garena ya teman-teman ya. Jadi kita akan ke trailer 2015, awal-awal mula ada Garena ya teman-teman ya. Oke, woi, Garena connecting the dot. The dot, the dot. Sinematik dulu. Ceritanya apa ini? Pakai silencer bro. Dikasih smoke biru. Flashbang. Wah keren. Wah keren ini ada alur ceritanya ya. Oh kita lag dulu. Dipasangi bom 60 detik. Ini polisi kan? Terus endingnya? Wah ketembak. Udah mati kan akhirnya.
keren. Kena tembak guys. Kayak film ini, keren banget sih. Sama-sama ledakan endingnya, terus logonya Zepeto ya, mantap. Kentang banget tapi guys. Sumpah, kalau ini menurut saya sih udah oke ya teman-teman. Ada alur ceritanya, jadi ada teroris yang lagi mau ngeledakin tapi digerebek sama polisi. Tapi akhirnya dia ngeplan di set yang lain lagi. Siap, ada ceritanya teman-teman ya. Kita akan lihat lagi nih teman-teman ya, dari Garena lagi nih, satu lagi. Kita akan lihat ada alur ceritanya sih kalau Garena ini senangnya ya. Oke. Oh, bukan kartun guys. Real. Manusia asli. Wah asik nih ya kan. Harusnya PB bikin film nih. Setuju nggak kalau kalian PB bikin film? Gua pasti nonton sih asli. Pasti nonton gua ke bioskop. Serius. Wah keren sih, sumpah. Oh ini ada ceritanya lagi berarti. Terorisnya nangkep polisi berarti. Ush, sinematiknya ya. Tapi kelihatan banget after effect-nya, bro. Belum mulus. Ini apa nih? Teroris ya? Oh, bawa bom. Oh iya, ini berarti kayak terorisnya ya, teman-teman ya. Ada red dot-nya, bro. Aduh, kok di bomnya di situ ya? Udah nggak bisa punya anak itu fix. Oh, ini trailer sebelum PBNC. Wah, dibantu sama tentara Amerika, bro. Siap. Oh, tadi PBNC, sekarang PBIC gitu. Gila. Keren, bro. Kenapa ini? Masih ada yang hidup terorisnya. Jadi ada logo Amerika menandakan internasional gitu. Indonesia. Lah kok terorisnya Indonesia? Lah, oh polisi. Membingungkan ini ceritanya, guys. Anjir keren banget ya peralatannya ya. Kurang jelas ini. Tapi akhir-akhirnya logo Point Blank lagi. Oke. Oh, ini dia trailer untuk promo PBNC sama PBIC waktu itu ya, teman-teman ya. Yang waktu itu saya mewakili Indonesia. Siap. Iya. Oke, sekarang kita akan lihat ya punyanya Zepeto. Tapi di sini Zepeto kayaknya nggak bikin trailer PB-nya, tapi langsung memperkenalkan S-Mode ya. Karena di Zepeto itu awal-awal ada Zepeto itu langsung ada muncul mode baru namanya S-Mode ya, teman-teman ya. Kita akan lihat. Kurang kenceng ya. Kayak gameplay biasa ya, bukan visual effect ya teman-teman. Oh, siap. Akhir-akhirnya PB lagi nih. Treng,
Duar. Ya. Gak ngerti gua, bro. Oke, jadi itu ya perbedaannya. Kalau dari tiga itu tadi, saya lebih suka yang game school awal-awal tadi karena dia udah keren ya di tahun 2012. Dia udah bisa pakai visual effect kayak gitu, udah bisa bikin. Tapi alur ceritanya itu kayak nggak jelas, tiba-tiba muncul Dino gitu. Kayaknya dia baru kayak pengenalan ya teman-teman ya, pengenalan ini di PP ada karakter acid pool, ada tarantula kayak gitu ya, terus ada mode dino juga, tapi ya lucu aja gitu loh teman-teman. Yang paling oke itu yang ini tadi kalau menurutku, yang ini teman-teman, ada alur ceritanya ya dia ya. Jadi digrebek, terorisnya digrebek, terus tapi akhirnya meledak. Meledak itu mungkin efek supaya seru dan penutupnya di kasih penutup point blank ini teman-teman. Jadi keren sih ini. Duar langsung logonya PB. Keren. Keren. Ini sih keren. Kalau menurutku aku trailer yang paling aku suka yang ini. Kalau kalian yang mana coba kalian komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Love you full ya, teman-teman ya. Jadi kalau pendapat saya seperti itu, kalau pendapat kalian, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, teman-teman, thank you banget. Jadi jangan lupa untuk di-like, terus kalian komen di kolom komentar mau konten yang seperti apa lagi, dan di-subscribe ya, teman-teman ya. Bye-bye, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.